Allahumma arhamna bil Qur'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Sahabat-sahabat pencinta Al-Qur'an, mari belajar membaca Al-Qur'an bersama kami Dakwah Muslim. Semoga channel ini bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Sahabat-sahabat pencinta Al-Qur'an, sekarang kita akan tadarus lagi beserta belajar tajwidnya. Beserta belajar tajwidnya pada surah Al-Baqarah ayat 27 sampai ayat 31. Oke, sahabat-sahabat pencinta Al-Qur'an, kita mulai dengan pembacaan ta'awudz dan basmalah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Perhatikan baik-baik. Allazina yanquduna 'ahdallahi min ba'di mitsaqih. Kita ada tanda seperti ini, berhenti aja, enggak apa-apa. Kita ulang. Allazina yanquduna 'ahdallahi min ba'di mitsaqih. Di sini ada tanda tasydid alif lam, ada tanda tasydidnya, berarti itu bacaan asy-syamsiyah atau idgham syamsiyah. Terus ada ya sukun diawali dengan kasroh, berarti itu mat tabi'i. Terus ada nun sukun berjumpa dengan qaf, berarti disebut dengan ikhfa halqi atau ikhfa hakiki. Oke. Jadi bacanya samar disertai dengung. Quduna waw sukun diawali dengan dhamma, maka itu disebut dengan mad tabi'i, panjangnya dua ketuk. Ahdallahi, di sini ada lam alif, lam bertasydid, maka sama dengan allazina. Hukum bacaannya idgham syamsiyah. Mim ba'di, di sini ada nun sukun bertemu dengan ba, berarti bacaan iklab. Iklab atau mengganti. Bacanya bagaimana? Dengung. Karena iklab itu seperti nun sukun bertemu dengan mim, karena sifat dari ba itu diganti dengan mim. Mim ba'di, seperti itu. Terus misa, ya sukun diawali dengan kasro matobi'i. Terus ini ada alif diawali dengan fathah, maka juga disebut dengan matobi'i. Kita ulang. Allazina yanqubuna ahdallahi mim ba'di mitsaqih. Jadi ini ada ha, kalau sukun gimana bacanya, maka qih, seperti itu. Kita lanjut. Wa yaqta'una ma amara Allahu bihi ayyusala wa yufsiduna fil ardh. Wa
qata'una, di situ ada qaf sukun, tandanya qalqalah ya, qalqalah sughra, karena ada di tengah kalimat, ada di tengah kalimat qalqalah sughra. Waw sukun diawali dengan dhammah, ini disebut dengan mad tabi'i, panjang dua ketuk. Ma amara, ini ada bacaan mad terus berjumpa dengan alif, maaf, berjumpa dengan hamzah di dua kata, dua kalimat atau dua kata. Ma beda, amara juga beda, maka disebut dengan mad jaiz, panjangnya boleh dua, boleh empat, boleh lima sampai enam. Di sini ada amarallah, alif lam ada tasydidnya. Oke. Maka idgham syamsiyah. Bihi an, ini ada mad tabi'i berjumpa dengan hamzah di lain kata. Maka sama dengan yang ma amarah, mad jaiz. Ayyu shalah, ayyu shalah, nun sukun berjumpa dengan ya, maka disebut dengan idgham bi gunnah, bacaannya masuk langsung ke ya disertai dengan dengung. Ai masuk ke ya langsung. Yu ada waw sukun di situ, diawali dengan huruf yang berharakat dhammah, maka disebut dengan mad tabi'i. Wa yufsiduna, waw sukun diawali dengan huruf berharakat dhamma, mad tabi'i juga. Fil ard, alif lam ada tanda sukunnya, berarti idhar koma riyah, bukan idgham syamsiyah. Kalau idgham syamsiyah tandanya tasydid, kalau idgham apa, maaf, idhar Komaria itu tandanya sukun. Kalau idgham syamsiyah tasydid, kalau idhar komaria sukun. Ulaika ada matofi'i, la matofi'i berjumpa dengan hamzah di satu kata. Ulaik itu satu kata artinya mad wajib muttasil, panjangnya 5 sampai 6 ketuk. Ulaika humul khasirun, humul khasirun, alif lam tandanya sukun itu idhar qomariyah. Khasirun panjang matabi'i run, ini ada waw sukun, ada mad matabi'i terus di akhir, mat tabi'i diakhiri dengan huruf yang berharokat dan terjadi pada waqaf, maka disebut mat arid lis sukun. Jadi mat arid lis sukun itu mat tabi'i yang diakhiri dengan huruf berharokat yang terjadi pada waqaf, disebut dengan mad arid lis sukun. Kita coba dari ulang dari wayaqta'una. Wayaqta'una ma amara Allahu bihi ayyu shala wa yufsiduna fil ard. Ula kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum. Kaifa takfuruna, ada waw sukun diawali dengan harakat dhamma, huruf yang berharakat dhamma
matobi'i. Billahi, ini teman-teman sudah tahu alif lam ada tanda tasydidnya idgham syamsiyah. Wa kuntum, jadi nun sukun berjumpa dengan ta maka disebut dengan ikhfa. Jadi ikhfa hakiki itu bacaannya samar disertai dengan wa kuntum. Terus mim sukun bertemu dengan hamzah, mim sukun berjumpa dengan hamzah maka disebut dengan, ini ada pada hukum mim sukun, ada pada izhar safawi, bacaannya jelas. Bacaannya jelas, tidak dengung. Terus amwatan, ini juga sama, mim sukun berjumpa dengan wawu mad arid, maaf, izhar safawi. Wata, wata, ini wa panjang dua ketuk karena bacaan mad tabi'i, ada alif diawali dengan huruf berharokat fathah. Terus fa'ahtanfa, tanwin berjumpa dengan fa, ikhfa halqi atau ikhfa hakiki maka samar disertai dengung. Fa'ahyakum, ianya ini matobi'i juga karena alif diawali dengan huruf berharokat fathah. Coba kita ulang. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilayhi turja'un. Summa mim tasydid itu berlaku hukum gunnah, disebut gunnah maka dibaca dengung tiga ketuk. Yumitu, ya sukun diawali huruf yang berharakat kasroh maka disebut dengan matobi'i. Tukum summa mim sukun bertemu atau berjumpa dengan sa disebut dengan izhar safawi. Bacanya jelas, tidak dibaca dengung. Ini summa sama dengan yang di depan gunna. Terus yuhyikum, ini ya sukun diawali dengan huruf berharakat kasroh matobi'i. Kum summa, ini sama mim sukun bertemu dengan sa itu izhar safawi sama yang di depan. Summa sama juga yang di depan gunna dengung. Ilaihi turja'un, turja'un, ini ada matobi'i diakhiri dengan huruf berharokat dan terjadi pada wakof disebut mad arid lis sukun. Terus kita ulang lagi. Summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'an thumma istawa ilas sama'. Huwallazi, allazi, alif lam ada tanda tasydid idgham syamsiyah. Zi, ya sukun diawali dengan huruf berharokat kasroh matobi'i. Khalaqalakum mah mim sukun
berjumpa dengan mim disebut idgham mimi atau idgham mislain. Jadi bacaannya dengung. Fil ardi alif lam maka disebut dengan izhar komariyah. Kenapa? Tandanya sukun. Jami'an ya sukun diawali dengan huruf berharokat kasroh matabi'i an sunnah tanwin berjumpa dengan sa ikhfa disebut dengan ikhfa halqi maka bacanya samar disertai dengung. Summa mim tasydid sama dengan yang di atas. Gunnah, gunnah itu dibaca dengung. Dibaca dengung. Terus thummastawa ila tawa ila ada mad tabii berjumpa dengan hamzah di lain kata mad jaiz munfasil. Boleh dua, boleh tiga, maaf boleh dua, boleh empat, boleh lima sampai enam panjangnya. Ila sama ada alif lam tandanya ada tasydid di sini ila sama maka disebut dengan idgham syamsiyah. Idgham syamsiyah langsung masuk ke sin. Sama'i ini ada mad tabii berjumpa dengan hamzah di satu kata sama satu kata ila sama. Kita ulang. Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an thumma istawa ila sama'. Karena tidak kuat nafasnya berhenti di sama. Kita ulang dari thumma. Thumma istawa ila sama'i fasawwahunna sab'a samawat. Fasawwahunna di sini ada nun tasydid berlaku gunnah disebut dengan gunnah maka dibaca dengung tiga ketuk. Sab'a. Di sini ada ba sukun termasuk huruf qalqalah. Jika sukun maka disebut dengan qalqalah. Kalau di tengah kalimat maka disebut qalqalah sughra. Kalau di akhir kalimat atau di waqaf itu qalqalah kubra. Samawat ada matabi'i. Ma ini ada matabi'i. Ini asalnya ada alif terus diawali dengan huruf ma huruf mim berharokat fathah. Jadinya sama panjang dua ketuk. Wad wad itu juga sama matabi'i diakhiri dengan huruf berharokat dan terjadi pada waqaf pemberhentian maka disebut dengan mad arid lisukun. Kita ulang. Thumma istawa ila sama'i fasawwahunna sab'a samawat wa huwa bi kulli syai'in 'alim wa huwa bi kulli syai'in. Tanwin bertemu dengan ain berjumpa dengan huruf ain disebut dengan izhar bacanya jelas. Lim ini mad tabii diakhiri dengan huruf hidup dan terjadi pada kalimat terakhir atau waqaf maka disebut dengan mad arid lisukun. Mad arid lisukun panjangnya dua boleh empat boleh sampai enam. Okay. Kita ulang.
wa huwa bi kulli syai'in 'alim. Oke, kita baca mulai dari atas dulu. Perhatikan dan tirukan. Allazina yanquduna 'ahdallahi min ba'di mitsaqih wa yaqta'una ma Allah bihi ay yusala wa yufsiduna fil ard ulaika humul khasirun kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan ياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء السماوات وهو بكل شيء عليم صدق الله العظيم. Oke, teman-teman, sampai ayat 29 saja. Itu 2-3, berarti 3 ayat hari ini. Terima kasih. Semoga video kali ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Dan jangan lupa dibantu subscribe, like, dan share. Dan juga di komen di kolom komentar. Dan ditekan tombol loncengnya agar saya bersemangat dalam membuat video pembelajaran tentang Al-Quran Tajwid. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.